Ya, Sampurasun, Boboto Salam Dunia. Sekarang saya ada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Liga 2, Persikap lawan FC Bekasi City. Ya, di FC Bekasi City kita semua tahu ada Eze. Nah, saya yakin Persikap bisa meredam Eze. Tapi kita lihat sekarang situasi terkini ya di stadion seperti apa. Let's go! Ya, tim tamu udah datang ya, FC Bekasi City. Ya, untuk briefing baru selesai dilakukan oleh semua elemen panpel ya, termasuk keamanan. Nah, ini situasi terkini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang lanjutan Liga 2. Tuan rumah Persikap melawan FC Bekasi City. Ya, Persikap dalam Bandung sebagai saudara Persib, kita dukung Boboto. Nah, Boboto, ini saya ketemu dengan Pak Niki. Jadi Pak Niki itu beliau lahirnya sama dengan saya pada saat Niki Lauda lagi juara dunia F1 ya, Pak ya. Betul. Makanya saya namanya belakangnya pakai Lauda itu dari Niki. Kalau beliau itu Niki sama diambilnya. Jadi kalau disatuin Niki Lauda. Benar ya, Pak ya? Betul, betul. Nah, selain itu keamanan gimana nih, Pak? Alhamdulillah sementara ini kondusif. Belum ada yang lain-lain. Alhamdulillah kita yang kita harapkan. Ya, oke. Jadi untuk Boboto juga karena Persikap kan kita saudara ya. Jadi siap. Kita support juga Persikap dalam Bandung. Makanya saya juga pakai hijau nih. Betul. Walaupun ininya tetap biru ya. Oke. Atur nuhun, Pak. Siap. Ya, keamanan juga udah siap siaga ya. Baik keamanan internal, kemudian keamanan eksternal juga. Nah, PMI juga baru datang. Nah, kelihatannya lapangan udah mulai disiram tuh di dalam. Tuh. Ya, jadi untuk tiket ada di gerbang biru ya. Di gerbang biru untuk tiket, kemudian penonton juga masuk dari gerbang biru ya. Ini situasi terkini. Ini situasi ring 3. Nah, ini situasi ring 4. Jadi memang masih kosong dan ini jam 1:30 ya. 1:30 memang saya belum melihat ada supporter dari Persikap dalam Bandung. Kick off jam 15:00. Nah, itu laporan saya situasi terkini Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang Persikap lawan FC Bekasi City. Dan ini 1:30 menuju kick off. Oke. Buat yang mau nonton dan menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa ya, pastikan surat-surat kendaraannya dibawa. Kemudian pastikan menggunakan helm SNI dan pastikan boncengan itu hanya boleh satu orang, tidak lebih. Dan yang paling utama, tidak ugal-ugalan di jalan. Oke, safety riding. Tetap tertib dalam berkendaraan, tidak mengganggu pengendara yang lain. Saya Giga Lauda, pamit. Doakan Persikap menang sore hari ini.